12 kencur. Eits, kebiasaan banget sih pagi-pagi udah main HP. Apaan sih Nabil? Cina gue? Oke, gue aja. Tenang aja, nanti gue kasih di sekolah. Nih, kamu sebagai pelajar gak pakai dasi, pakai dong dasinya. Nah, gitu. Apa Bil? Ya, kenapa? Gue itu habisnya menyeramahin gue aja. Bukan gue mau nyeramahin. Demi kebaikan lo buat kedepannya. Oke, nama gue bukan Ababil. Apalagi Ababil. Nama gue Abil. Bodoh amat. Lagian lo tadi manggil gue jamu beras kencur. Ah, ini bajunya juga dibenerin dong. Kita sebagai belajar harus berpakaian yang rapi. Bentar. Apalagi sih, Bi? Bukan gitu. Tuh lihat. Ada dompet kan? Ini tuh dompet. Sampai yuk. Yuk. Mantap. Namung. Eits, gak boleh. Walaupun gak ada yang lihat, tapi Allah itu malah melihat. Dosa kamu udah banyak, Jan. Wes angel, angel. Ojo kelalen, SMA 1 Pegandon luar biasa. Merdeka. Semansa PK. Jaya, jaya, jaya. Yeah. Ayo sini ngomongnya. Kami dari perwakilan kelas 12-3 ada Bintang dan juga Rohan akan melihat film kami yang jujur-jujur karena film kami masuk dalam 3 besar. Doakan ya teman-teman masuk menjadi 3 besar ya. Juara FFS. Oke. Terima kasih. Yo. Peserta nobar wajib mengisi daftar hadir. Oke. Oke. Kita bisa masuk sepatu di copot ya. Oke, ini sama kakak yang ganteng ini. Kak siapa nih? Mas Akbar. Mas Akbar. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat. Wow. Ya, ternyata ini kita lihat kapasitasnya cukup luas. Ini kira-kira bisa menampung berapa? Mas Akbar? Ini kira-kira 48 orang. 48 orang. Oke. Monggo Pak Nur. Monggo Ibu. Sudah semua, Ibu? Oke. Nanti kita lihat anak-anak ini ke belakang. Oh. Wow, nanti bisa dilihat di Mbah Parto unyu-unyu ini. Oh. Wow. Yes. Bapak Nur Hadi SPD Kepala SMA Pakar Kesiswaan Bapak Ibu Guru dan para siswa SMA Negeri 1 Pegandon yang sangat kami sayangi. Puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya pada hari ini Selasa tanggal 7 November 2023 kita bisa melaksanakan nonton bareng atau nobar 3 besar Festival Film Semansa PK dalam rangka memperingati Bulan Bahasa tahun 2023 ini. Langsung saja akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, kemudian nanti yang ketiga penutup. Di sela-sela sambutan nanti kami tayangkan 3 besar dari kegiatan Festival Film Semansa PK. Bapak Ibu dan para siswa, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama dimohonkan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Wata, Pak San, dan Bapak Ibu pendamping serta anak-anak yang saya cintai, terutama dari calon pemenang, calon juara Festival Film Semansa PK di tahun kedua. Perlu kami laporkan Ibu bahwasannya kegiatan ini merupakan kegiatan literasi digital. Jadi tidak lagi dari literasi membaca dan menulis, anak-anak bisa mengakomodir atau audiovisual. Kemudian juga dalam rangka Bulan Bahasa, maka mengadakan Festival Film Semansa PK yang kedua. Maksud dan tujuan kenapa di pariwisata daerah ini menjadi tempat untuk launching dan juga pengumuman
kita kerjasama dengan Perpusda, alhamdulillah diizinkan. Ya ini bentuk literasi langsung, literasi dalam kehidupan. Kalian bisa mengenal Perpus, kalian bisa belajar dari sebuah proses, dan selamat dari 24 film turun jadi 10 film, dan akhirnya 3 besar sudah bisa diputuskan nanti setelah acara ini diumumkan. Mudah-mudahan menjadi pemicu semangat sehingga ke depan kalian lebih kreatif, lebih inovatif dalam membuat film. Dan terus terang kemarin saya sudah menyampaikan kepada TV Garuda bahwasannya akan mengadakan festival film pelajar nasional. Itu bentuk tidak lanjut dari kerjasama kemarin. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengirimkan satu film terbaik untuk mewakili sekolah di tingkat nasional. Walaupun sudah ada di Eagle Award, di Metro TV ada juga banyak tempat untuk menuangkan sebuah aspirasi dan juga inovasi dalam perfilman di Indonesia. Mudah-mudahan SMA Bandung menjadi satu bagian dari perkembangan film nasional. Terima kasih, keluarga, mohon berkenan membuka acara hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kehadiran Ibu. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses kita semuanya. Semangat Sapega! Jaya! Belum ada yang tahu siapa pertama, kedua, dan ketiga. Yuk kita tantang dulu tiga besar yang berjudul Jujur. Dari kelas berapa nanti kita kencur. Eits, kebiasaan banget sih pagi-pagi udah main HP. Apaan sih lo, Bil? Cina gue? Oke, gue aja. Tenang aja, nanti gue kasih di sekolah. Nih, kamu sebagai pelajar, lo gak pakai dasi. Pakai dong dasinya. Nah, gitu. Apa, Bil? Ya, kenapa? Woy, dua Bilnya menyeramain gue aja. Bukan gue mau nyeramahin, tapi demi kebaikan lo. Demi kebaikan lo buat kedepannya. Oke, nama gue bukan Ababil, apalagi Ababil. Nama gue Abil. Bodoh amat. Lagian lo tadi manggil gue jauh beras kencur. Ah, yaudah. Ini bajunya juga dibenerin dong. Kita sebagai belajar harus berpakaian yang rapi. Nanti kena pelanggaran kamu. Ini bajunya dibenerin dong. Nah, gitu. Biar kita itu nanti di sekolah rapi. Kamu kenapa kok lesu gini mukanya? Gue nggak bawa duit jajan hari ini. Oh, nggak bawa uang jajan. Ya udah, nanti di kantin. Insya Allah aku traktir. Udah, yuk berangkat sekolah aja. Kantin? Iya. Eh, bentar. Apa lagi sih, Bi? Eh, bukan gitu. Tuh dia. Ada dompet kan? Ini tuh dompet. Sampai yuk. Yuk. Mantap. Namung. Eits, gak boleh. Gak ada yang melihat kok masih walaupun segini. Walaupun gak ada yang melihat, tapi Allah itu malah melihat. Dosa kamu udah banyak, Jan. Jangan gitu. Ini bukan hakmu. Coba dicek identitasnya. Nah, ini mau ngajak identitasnya. Oh, kalau dilihat dari kartu pelajarnya, ini dari SMA kita juga. Coba lihat. Iya. Iya. Ya udah, balikin yuk. Ayo. Ayo. Jangan diambil kalau kayak gini, bukan hakmu soalnya. Duh, gue pikir-pikir. Kalau tadi uangnya bisa buat jajan kantin. Udah, kamu gak usah dipikirin.
kan tadi aku udah bilang kalau aku mau traktir kamu, tapi ada syaratnya. Lah, apa syaratnya? Kalau kamu mau aku traktir, kamu harus sholat dan mau aku ajak sholat. Mah, aku mah gampang. Nah, gitu. Dah, ayo langsung berangkat sekolah. Yuk. Pahala. Lagian kan sholat duha itu sholat sunnah, kita dianjurkan untuk melakukannya. Lagian Danu juga sudah janji sama aku nggak bakal nolak kalau diajak. Ayo, apaan sih Bin, bisa suasana aja lagi asing nih. Kamu lupa sama janji kamu tadi pagi. Lagian ada dompet yang kita temuin dan belum dibalikin nih, lihat. Kamu udah ingat dompet siapa tuh? Gue yakin bukan punya lo atau si Danu. Wah, dalam jumlah ngomong sembarangan kau. Ini kita tadi nunggu kok. Kamu? Iya. Balikin. Nah ini setelah sholat kita mau balikin. Dah, ayo. Yuk. Ajak Roy sholat sekalian yuk. Yuk. Ayo sholat yuk. Yuk sholat yuk. Ayo Roy sholat. Ayo. Gak apa-apa udah. Ayo. 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 Ikut. Hei kalian bertiga mau kemana? Berkas dulu ini. Kita bertiga mau sholat duha. Iya, kita mau sholat duha. Tuh dasar. Ayo kita ikut sholat yuk. Ayo. Guys, ikut sholat yuk. Kelakuan kalian itu. Coba lihat, anak itu wajahnya kayak di foto yang identitasnya kita temuin di dompet tadi pagi. Coba dicek. Tuh kan, bener kan kita temuin dompet. Itu yang punya, namanya siapa tadi? Bisa. Oh, jadi kalian ya? Iya. Yuk, kita temuin yuk. Irsat, kalian siapa? Kok tahu nama aku? Tadi kami menemukan dompet dan di dalamnya ada identitas yang fotonya mirip kamu, ya kan? Iya. Mana coba dibaca? Iya, ini master lunya kok orang ngerti. Oh iya benar itu. Tuh kan, kami enggak paling. Benar enggak? Enggak paling. Jadi begitu ya, santai aja tuh.
coba cek dulu dompetnya lengkap gak? Oh iya, isinya masih lengkap, terima kasih ya. Nah, mana janji lu katanya mau nanti juga kantin. Oke, ayo kita ke kantin habis ini. Ya, aku aja yang terakhir, itu terima kasih. Lah, gue gimana? Ayo itu gak apa-apa. Nah, kamu kan bisa lihat segala kebaikan yang kita perbuat akan kembali lagi ke kita. Ayo, kita ke kantin. Pakai sepatu dulu dong. Oh, iya, ayo. Pakai sepatu dulu. Alhamdulillah, kebaikan polisi. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Semoga sama saya dan aku menghidupkan. Makhluk manusia itu makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kita tadi pagi nggak mampu memberikan banyak aset, mungkin kita juga nggak makan bareng kayak gini. Ya kan, Mai? Iya dong. Sotone Bang Polos. Lupa ya? Oh iya. Besok cuma kita sekarang. Oh iya. Isa, kamu udah ngalah fisika belum? Yang sumatik itu. Oh, yang sumatik itu. Pasku kemarin ke ulangan. Info, kisi-kisinya dong. Kalau kisi-kisinya boleh. Tadi kemampu ya. Oke, tetap banget. Yuk, mana yuk? Yuk. Tunggu dong. Sebelum itu, doa dulu. Ayo berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Selamat makan. Dan polos. Tepuk tangannya untuk film yang pertama. Oke. Dinyalakan lagi. Yes. Ibu guru kita kembali kelasan Ibu Nur. Baik, sebelum lanjut ke nobar film kedua dan ketiga, mohon berkenan Ibu Adel masih SMA untuk memberikan sambutan dan penyemangat buat para siswa kami. Monggo Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirli, Pak Sekolah SMA, Bapak Ibu Guru yang mendampingi anak-anak dan anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita bisa berkumpul untuk menerima hasil lomba festival film Seman Sapega di dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu dan anak-anak, pertama Ibu mohon maaf untuk Bu Kepala Cabang Dinas karena tidak bisa hadir di bersilaturahmi ketemu dengan anak-anak semua karena ada tugas mendadak dari bahagia sekali Ibu ada di sini, bisa bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan talent-talent dari semua, talent-talent terbaik di SMA 1 Pegandon, bisa menyalurkan bakat dan kami mengapresiasi untuk SMA 1 Pegandon diadakannya gelar karya ini sehingga anak-anak bisa menyalurkan bakat, menyalurkan kemampuannya. Di sini juga mereka bisa berdiskusi, bermusyawarah apa yang akan ditampilkan. Bapak Ibu yang saya hormati,
sekolah juga dituntut untuk terus berinovasi, terus berkreasi untuk membelajarkan anak-anak kita semua agar mereka nyaman dan bersemangat untuk bersekolah. Bapak Ibu mendidik anak-anak ini untuk dan membimbing anak-anak ini agar memiliki ketahanan diri yang baik sehingga memiliki kesehatan mental yang baik pula, karena mereka ini akan menjadi agen-agen di masa depan turun ke masyarakat untuk memberikan perbaikan terhadap masyarakat. Tugas kita sebagai orang dewasa juga harus memberikan spiritual dan yang baik, contoh yang baik, beri mereka inspirasi untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di masyarakat. Untuk anak-anak, terus gali potensi kalian, jangan pernah lelah, jangan mudah menyerah untuk menghadapi kesulitan. Dan di sekolah Bapak Ibu pasti selalu tersedia untuk mendampingi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, membimbing, dan jangan pernah membandingkan hidup dengan hidup orang lain. Jalani dan lakukan yang terbaik. Percayalah Tuhan telah menyiapkan rencana yang indah untuk kalian semua. Hati-hati dalam memilih pergaulan, pilih teman yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap diri kalian. Jadilah pribadi yang tangguh, sehat, dan cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Dan untuk Bapak Ibu, terima kasih sudah mendukung sehingga terselenggaranya kegiatan Bulan Karya ini. Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Kepala Dinas. Monggo Pak Wayu. Anak-anak semakin bersemangat. Biar nambah semangat. Aktivitas ini ada dari Pak Wayu. Ini anak-anak mengadakan festival film Semansa Pega. Monggo Bapak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam semangat dari sekalian yang saya hormati Ibu Kakakin yang dalam hal ini diwakili oleh bagian si SMK kemudian Pak Kepala Semansa Pega. Iya. Yeah. Pak Hadi. Dia adalah runners. Ada dari sekalian yang juga punya hobi sama dengan beliau? Runners ada. Berlari. Nah ini Mas Jepon. Berlari dari kenyataan. Beserta Bapak Ibu Guru Semansa Mega yang saya banggakan adik-adik sekalian. Ini dari kelas berapa aja Pak Kepala Sekolah? 10, 11, 12. Iya. Oke. Yang terpilih. Yang terpilih. Iya. Gitu ya. Alhamdulillah ya adik-adik sekalian dan Bapak Ibu sekalian di kesempatan hari ini kita semua bisa bersilaturahmi dan wabil khusus Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa rawuh di tempat kami, memanfaatkan tempat kami Perpusda Kendal ini alhamdulillah tanpa kurang suatu apapun. Adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sekalian belum ada yang belum pernah rawuh atau hadir di perpustakaan daerah kami yang lama yang ada di Jalan Pemuda sana. Oke. Karena memang harian kami pada waktu itu hanya maksimal 15 buadar. Ya, jadi kami nyaman sekali kemarin gitu ya. Karena pengunjungnya tidak banyak. Karena apa? Tempatnya kurang luas, kurang representatif, kemudian juga parkirnya ada di jalur pantura itu juga agak sulit. Nah, itulah yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Kendal akhirnya membangun perpustakaan daerah. Yang mana kami percaya, kita percaya bahwa terkait dengan literasi ini menjadi salah satu tulang punggung. Dan Bapak Ibu Guru saya kira juga mengamini hal ini. Amin. Karena perpendidikan juga literasi juga merupakan salah satu instrumen utama. Yang mana memang perlu terus kita tingkatkan. Nah, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu sekalian, Perpusda Kendal akhirnya mencoba berubah, mencoba berbenah dengan adanya gedung baru yang hemat kami cukup representatif. Dan kami sejak awal mencoba meng-create Perpusda Kendal ini bukan hanya tempat membaca buku, baik buku fisik maupun buku digital. Karena tidak semuanya memiliki minat membaca yang baik,
sehingga memang kita perlu cara-cara kreatif, cara-cara kekinian supaya kita semua yang apatis dengan buku ini hadir dulu di sini. Nah, salah satunya adalah di kesempatan ini kita punya ruang audio visual ataupun mini bioskop yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan nonton bersama, kemudian diskusi film di sana, dan ini sudah dilakukan. Kemudian tagline yang mendasari supaya kegiatan kreatif ini ada di Perpusda Kendal adalah kami punya tagline Perpusda Kendal punya kita. Jadi bukan hanya punya Pak Diko, bukan hanya punya kami, tapi Perpusda Kendal ini punya kita semua, yang mana kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungannya supaya kegiatan-kegiatan bermakna selalu dapat diadakan di Perpusda Kendal dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian kami juga memiliki minat yang relatif tinggi terhadap film, sehingga sejak awal di opening itu di sini ada bedah film, ada nobar rutin sudah beberapa kali. Sinias-sinias Kendal ini memiliki karya-karya yang memang patut untuk kita simak, karena sebuah film pasti ada pesan, ada nilai yang bisa kita dapatkan. Dan saya kira film ini tidak terbatas kreativitasnya. Tadi sebenarnya saya sudah di sini 9:30, Pak. Cuma saya di bawah samping, saya juga lagi mencoba mencari ide bahwa hari ini tadi ada surat dari Pak Sekda, semua dinas diminta untuk ikut berpartisipasi di dalam lomba video pendek tentang implementasi core values berakhlak. Ini terkait dengan pelayanan. Waktu itu tadi saya sambil ngopi, judulnya saya sudah dapat, judulnya adalah Berubah. Cuma skrip dan sebagainya ini coba sedang kami susun. Dan adik-adik sekalian, kami juga berharap adik-adik sekalian turut serta memanfaatkan Perpusda Kendal bisa diikuti melalui media sosial kami yang kami sekarang juga berusaha kreatif, Wadil. Jika kemarin mungkin adik-adik sekalian ada yang lihat, saya selaku kepala dinas itu juga menjadi talent ataupun pemain, gitu-gitu. Supaya apa? Biar adik-adik yang milenial, adik-adik yang generasi Z ini juga suka, gitu. Kalau cara-cara konvensional, cara-cara kaku, formal itu kan, akhirnya apa sih, gitu. Sehingga kemarin misalnya buang sampah, kami juga buat konten yang iya, gitu misalnya, gitu. Kemudian bagaimana kami mengajak berkunjung ke perpustakaan daerah itu dengan mengangkat tema jomblo, misalnya, gitu ya. Dan sejenisnya. Nah, selamat kepada adik-adik sekalian yang terpilih. Ini berapa besar, Pak? Tiga besar. Festival Film Semansa Pega. Kami juga memohon, jika misal nanti memang diperkenankan, mungkin bisa juga menjadi koleksi kami di sini nantinya dengan syarat ketentuan semua kami dari Pak Nurhadi dan kawan-kawan, ngaten nggih. Sehingga karena ini ada kunjungan terjadwal kolektif, gitu nggih. Sehingga anak-anak SMA ataupun SMK yang lain itu juga bisa mendapatkan nilai, pesan, bahkan inspirasi dari Semansa Pega, salah satunya adalah melalui film. Nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses Pak Nurhadi, Bapak Ibu guru. Sukses juga Bu Adil beserta Capkin dan adik-adik sekalian. Terus kembangkan minat dan bakat adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian harus menjadi versi terbaik dari adik-adik sekalian. Punya minat bakat di film, nantinya bisa jadi sutradara, bisa jadi produser, bisa jadi aktor, aktris misalnya. Apapun itu yang positif, jadilah versi terbaik adik-adik sekalian. Amin. Yang bahagia bukan hanya PNS, yang bahagia bukan hanya dokter dan sebagainya, namun yang memiliki minat bakat di bidang seni, olahraga, dan sebagainya, terus latih dan kembangkan minat bakat adik-adik sekalian. Sukses, semangat selalu. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channelnya Mbak Parto. Uyuyuh.